Ini adalah kumpulan beberapa masjid yang terdapat di Khandak. Ini adalah Masjid Fatimah Az-Zahra. Di atas tu kita lihat itu adalah Masjid Sayyidina Ali. Ini adalah Masjid Sayyidina Umar yang telah dibaik pulih dan dibina semula. Masjid Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah terletak di atas bukit. Kemudian di bawah tu terdapatnya Masjid Fatimah Az-Zahra. Ini adalah masjid untuk menunaikan solat di Khandak. Di belakang tu kita dapati Jabal Silah, Jabal Selah. Dan di hadapan ni adalah Masjid Salman Al-Farisi. Dan dikatakan antara Masjid Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Masjid Salman Al-Farisi ini, iaitu di tengah-tengah ni yang terdapat kenderaan ini, terdapatnya satu masjid, iaitu Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sekarang kita akan menuju ke masjid yang di atas sekali, yang dikenali sebagai Masjid Al-Fatah, di mana masjid ini adalah merupakan tempat Rasulullah SAW berkemah dan memohon hajat kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Masjid Al-Fath yang merupakan tapak kemah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semasa peperangan Khandak. Masjid ini, iaitu Masjid Al-Fatah, adalah tempat Nabi berdoa semasa perang Khandak dan tempat Allah menghantar berita gembira kepadanya tentang kemenangan. Doa Nabi daripada Jabir radhiyallahu anhu melaporkan bahawa Nabi berdoa selama 3 hari, iaitu dengan doanya, Allahumma anzil kitab syari'un ahzab, Allahumma ahzim ahzab, Allahumma ahzim hum wa zalzil hum, la ilaha illallah wahdah, azzul jandah wa nasir abdah, wa ghalabal ahzab wahdah, fala syai'un ba'dah. Inilah dia doa yang Nabi kita Muhammad SAW panjatkan kepada Allah SWT selama 3 hari. Maksudnya, ya Allah, pewahyu kitab, cepat hisap, palingkanlah pasukan sekutu untuk lari. Ya Tuhan, kalahkanlah mereka dan goncangkan mereka. Tiada Tuhan selain Allah yang telah menganugerahkan kepada tenteranya kemuliaan kemenangan dan menolong hambanya dan mengalahkan sekutu sendirian. Tiada apa-apa selepas itu. Doa Nabi ini telah dimakbulkan oleh Allah SWT, di mana pada hari yang ketiga pengepungan antara Zuhur dan Asar, Allah menjawab panggilan Rasulullah SAW. Jibril AS telah diutus untuk menyampaikan berita gembira bahawa Allah telah mengabulkan doanya dan menjanjikan kemenangan kepadanya. Tidak lama kemudian, angin kencang bertiup yang mencerai-beraikan kedudukan dan pengepungan musuh. Nama lain bagi Masjid Al-Fatah ialah Masjid Ahzab atau Masjid Al-A'la.
Ia adalah salah satu kumpulan masjid yang dikenali sebagai Masjid Sabah. Selain daripada Masjid Al-Fath ini, terdapat lagi Masjid Al-Salman Al-Farisi, Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Umar, Masjid Sa'ad ataupun Masjid Fatimah Zahra, Masjid Sayyidina Ali, dan yang ketujuh ialah Masjid Qiblatain. Di belakangnya adalah kita dapati Jabal Silah ataupun Jabal Silah yang masyhur. Ini pemandangan keseluruhan bagi Masjid Sabah yang terdapat di Khandak. Ini adalah merupakan kubur syuhada Khandak. Dikatakan di sini dikuburkan 1 hingga 5 orang yang syahid semasa peperangan Khandak. Di bawah tu kita dapati ada beberapa batu nisan yang terbiar. Tempat ini belum dibaik pulih. Ianya bersebelahan dengan Masjid Salman Al-Farisi dan di bawah daripada Masjid Al-Fath. Ini adalah kawasan Khandak, berlakunya peperangan Khandak, dan ini adalah menuju kepada perkampungan Bani Haram, di mana terdapat kisah yang menarik di situ yang ada sangkut pautnya dengan peperangan Khandak dan juga dengan Rasulullah SAW. Inilah dia perkampungan Bani Haram, dan bangunan sebelah ni merupakan Masjid Bani Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Masjid Bani Haram yang mana terletak di kawasan tempat tinggal Puak Bani Haram. Ianya terletak di barat Jabal Silah. Di sini jugalah tempat perkemahan umat Islam bertapak semasa Perang Ahzab, iaitu Perang Parit. Rumah sahabat Nabi iaitu Jabir radhiyallahu anha terletak di sini. Di sini berlakunya satu mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabi kita Muhammad sallam, iaitu semasa menggali parit,
Jabir menyedari bahawa Nabi mengalami kelaparan yang teruk. Petang itu dia bertanya kepada isterinya sama ada dia boleh memasak makanan. Dia menjawab, kami tidak mempunyai apa-apa selain kambing biri-biri yang kecil dan seketul bali. Maka dia menyembelihnya dan keesokan harinya isterinya memanggang kambing tersebut dan menggiling bali dan membuat roti. Apabila hari terlalu gelap untuk terus bekerja, Jabir secara diam-diam pergi menemui Nabi ketika baginda meninggalkan parit dan mengajaknya makan roti kambing. Roti bersama kambing. Nabi meletakkan tapak tangannya ke atas tanganku, kata Jabir, dan mengikat jari-jarinya melalui jari-jariku. Aku ingin dia datang sendirian, tapi dia menyuruh seseorang supaya berseru, pergilah bersama utusan Allah ke rumah Jabir. Jawablah, kerana Jabir menjemput kamu semua. Seterusnya, Jabir mengucapkan ayat yang dianjurkan untuk diucapkan oleh orang beriman saat ditimpa bencana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi berkata kepadanya, janganlah kamu angkat periuk dari api dan jangan bakar adunanmu sehingga aku datang. Jabir pulang ke rumah untuk memberitahu perkara tersebut kepada isterinya. Lalu isterinya bertanya, adakah kamu menjemput mereka atau adakah dia? Tidak, dia menjemput mereka, jawab Jabir. Kalau begitu, biarkanlah mereka datang, jawab isterinya, kerana dia terlebih mengetahui. Hidangan itu diletakkan di hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengeluarkan beberapa makanan dari periuk dan menghidangkan kepada sahabatnya. Menutup kedua-dua periuk dan ketuhar. Ada 10 orang duduk bersamanya dan setelah mereka semua kenyang, mereka bangkit dan pulang ke rumah mereka. Memberi ruang untuk 10 orang lagi. Dan begitulah seterusnya sehingga semua pekerja di parit itu kenyang. Anehnya, masih ada baki daging kambing dan roti. Setelah semua orang makan, Rasulullah bersabda kepada Jabir, makanlah dan berikanlah kepada orang lain kerana mereka juga kelaparan. Hadis Al-Bukhari. Itulah dia peristiwa mukjizat yang berlaku di perkampungan Bani Haram ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya, ini adalah jalan menuju ke Gua Sajadah, di mana di situ Nabi kita Muhammad SAW telah berdoa untuk kemenangan bagi pihak Islam dalam peperangan Khandaq. Ini adalah jalan untuk sampai ke Gua Sajadah yang terletak di penghujung Jabal Silah. ماء الجبل ولا ماء عادي ماء 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 موجود هذا ini dia jalan untuk menuju ke Gua Sajadah, di tempat di mana Nabi kita Muhammad SAW sujud dengan begitu lama dan berdoa kepada Allah SWT untuk kemenangan bagi pihak Islam. Ekspedisi menjejaki Sirah An-Nabawiyah pada hari ini menuju ke Gua As-Sajadah
ramai dari mereka yang mengerjakan umrah datang ke sini untuk berada di tempat yang pernah Nabi kita Muhammad SAW bermunajat kepada Allah meminta kemenangan bagi pihak Islam dalam peperangan Khandaq. Allah ya Rab. Gua ini terletak di penghujung Jabal Silla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gua sajadah yang terletak di penghujung Jabal Silla. Terdapat hadis yang meriwayatkan bahawa daripada At-Tabarani dan Al-Haytami dari Abu Qatadah bahawa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah keluar mencari Nabi Muhammad SAW dan dia diberitahu bahawa Nabi berada di Gunung Sawab ataupun Gunung Silla. Di sini dia mendapati Nabi Muhammad SAW bersujud begitu lama sehingga dia menyangka bahawa Nabi SAW telah wafat. Nabi kemudian bangkit dan berkata, Jibril datang kepadaku di tempat ini dan berkata, Allah mengirimkan salam kepadamu dan bertanya, apa yang kamu ingin? Apa yang kamu ingin dia yang Allah lakukan kepada umatmu? Aku berkata bahawa Allah mengetahui. Jibril kemudian pergi dan kembali dan berkata, Allah berfirman, aku yakni Allah tidak akan membahayakan kamu dalam dalam kalangan umat kamu. Inilah dia tempat di mana Nabi kita SAW bersujud dengan begitu lama untuk memohon hajat kepada Allah SWT. Ini adalah merupakan jalan turun dari Gua Sajadah, tempat Nabi kita Muhammad SAW bersujud dengan lama. Agak curam perjalanan ni. Alhamdulillah.
خاطر ماما استنى. بسم الله الله توكل على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله الحمد لله الحمد لله نجح الحمد لله dan mau masuk ke oke dari perjalanan besar tapi kita mai kok ni mai kok tak kita ke depan lagi sebab daripada sini kita turun. Alhamdulillah ya Allah. Slow slow mama. Oh dia bagi air. Siapa letih minum? Terik dah okey lah. Datang hari tu tak ada terik, curang. Syukran, syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat turun daripada dua sajadah. Agak sedikit curam sahaja. Perlu berhati-hati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Masjid Ar-Rayah. Ataupun dipanggil dengan Masjid Bendera. Ataupun Masjid Zubab. Di mana ianya adalah merupakan sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari Jabal Sela. Masjid ini terletak tidak jauh dari Jabal Sela, yang mana masjid ini terletak di atas gunung Zubab. Zubab maknanya lalat. Ia adalah sebuah masjid yang kecil dan indah yang berada di atas sebuah bukit, tersembunyi dari bangunan lain. Di mana anda perlu menaiki tangga untuk sampai ke sini. Terletak di antara jalan Abu Bakar Siddiq dan Osman bin Affan. Beberapa tahun kemudian kita dapati, semasa menggali untuk membina rumah, orang menemui mayat dua sahabat yang masih segar di kawasan ini. Kenapa masjid ini dinamakan Masjid Ar-Rayah? Diriwayatkan bahawa terdapatnya sebuah pos ataupun kemah yang didirikan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Di kawasan ini pada masa peperangan Farid ataupun peperangan Khandaq. Maka ia dinamakan sebagai Ar-Rayah yang bermaksud bendera perang. Yang kedua, masjid ini juga diberikan nama sebagai Masjid Zubab kerana dinisbahkan kepada seorang lelaki Yaman yang datang ke masjid ini pada masa zaman Gubernur Marwan bin Al-Hakam dan membunuh salah seorang pegawai kerajaan. Dia kemudiannya dihukum bunuh dan disalib di Jabal Zubab. Sejarah masjid ini mula dibina pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan dataran kecil dengan keluasan 61 meter persegi dan ketinggian 5 meter. Selepas itu ia dimusnahkan pada abad ke-10 Masihi. Tetapi telah dibina semula oleh Gubernur Jambik pada abad ke-16 Masihi. Baik.
Ini adalah jalan untuk pergi ke Jabal Zubab keseluruhan, di mana berlakunya peristiwa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunung ini agak tinggi sikit, Jabal Ar-Rayyah ataupun Jabal Az-Zubab ini. Ini di antara kawasan keliling Jabal Az-Zubab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di atas tu adanya Masjid Ar-Rayyah, di mana Masjid Ar-Rayyah ni adalah merupakan tempat khemah Nabi yang dipacak padanya bendera di dalam peperangan Khandaq. Jabal Ar-Rayyah ni berada di akhir Jabal Silah. Kalau kita tengok ke depan tu, itu adalah merupakan Jabal Silah. Dan sini adalah akhirnya kepada Jabal Silah yang berada di Jabal Az-Zubab diberi nama. Ini adalah sebelah belakang masjid. Adapun di depan tadi adalah merupakan pintu utama. Di sini juga dipanggil sebagai Gunung Zubab. Kalau kita tengok di situ ya, banyak batu-batu besar. Ianya merupakan tempat berlakunya keajaiban yang terkenal semasa penggalian parit, iaitu Nabi kita telah memukul batu besar yang hancur berkeping-keping dan memancarkan cahaya. Kemudian Nabi memberi khabar gembira kepada umat Islam tentang kemenangan yang akan datang ke atas negeri Syam, Parsi dan Yaman. Bagaimana berlakunya mukjizat ataupun kelebihan yang Nabi tunjukkan dalam hentakkan batu besar berhampiran dengan Kubah ini? Iaitu sahabat memberitahu Nabi ada satu batu besar yang keras yang menjadi penghalang penggalian parit di kawasan ni ya. Yang kita tengok batu besar ni, Nabi telah mengetuk sebanyak 3 kali. Terdapat kilatan cahaya pada setiap hentakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum setiap kali keluarnya kilatan cahaya dan berkata,
Pertama, Allah telah menganugerahkan saya syuria. Saya dapat melihat istana merahnya sekarang. Hentakan kedua, Nabi berkata saya telah diberikan kunci Persia. Saya dapat melihat istana putih Al-Madain. Dan hentakan ketiga, saya telah diberikan kunci Yaman. Saya kini dapat melihat pintu San'a dari tempat saya di sini. Jadi itulah dia perkara mukjizat yang berlaku di mana? Tidak mungkin kita sebagai manusia biasa boleh memecahkan batu yang sebegini besar. Hanya dengan mukjizat daripada Nabi kita SAW, batu ini dapat dipecahkan dan seterusnya berlakulah perkara ajaib, iaitu Nabi daripada awal sudah dapat melihat kejayaan Islam menguasai negeri Syria, Persia dan Yaman. Alhamdulillah, kini semuanya telah terbukti dan menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.